Budis. Bangun terakung, matahari sudah naik nih. Jadi kita berdarah naik. Yo, Hani, papi sudah bangun nih. Iyo, jangan bangun lah, kita ke sana pas sampai es itu ke bawah. Sadiqe nomor musti pica. Sydney. Dia. Makasih Hani. Mau dapat bini kayak gimana, di mana lagi coba? So cantik, perhatian. Traups. Sama. Mau dapat lagi model gana di mana lagi coba? Setara gagah sudah, tak ada kerja, malas lagi. Memang gana milih setara ops lagi. Yaudah ini. Coba untung itu kayak tambah banyak kah? Ih, Bung Jamal tadi tuh suka darah buat lagi. Kok? Kung apa? Mekun tuh supaya kita pedo skincare dah. Belum lagi, si John punya lagi. Woi, kan dua. Si John cari lah. Ya sudah, kalau gitu Tompi kerja dulu deh. Maksudnya kerja di mana dah? Sejak kapan? Udin, ngana nih? Bisa bau aja gini tahun-tahun kok. Ngana datang terlambat terus. Shih, kita tidak mengerti di ngana. Kita tidak mengerti di ngana lagi. So kerjain tahun-tahun kok motor tidak bisa balik. Kalau kita beli motor, kita setara bau aja ke pangana. Iya, itu lagi. Kalau gitu, tahu sama beli motor. Alat aja, alat antar ngana, mari. Oke, sampai nih. Isi ngapain kantor ini? Memang aku nanti di kantor. 15.000 mana? 20.000 kah, tambah 5.000 kah, kucis? Raman tuh dua baku temanku ngana modeling. Yo, maksudnya sekali-sekali saku. Ngana muka begini. Menuntut modeling. Jangan itu. Yo, mi sekali-sekali saya teraku cis. Kecuali terus-terus lah. Mi cuma tambah 5.000 ini. Menuntut sama ding. Ingat, helm apa? Taler bau sekali penumpang lari. Oke, kocis. Yo, mantap. Halo, Alex. Wih, posisi. Temu antar barang nih. Di rumah nih. Kemari sudah. Tapi ngana sendiri tuh? Iya, aman. Kita tunggu di tempat biasa deh. Oke, nanti anak buah meluncur. Oke, siap.
Bos. Siapa punya nih? Udin, laki-laki terajitu. Oh, sik nih, ampangka. Sabantar picam pangka. Picam. Udin. Duduk. Mana setoran? Mana? Cijo sorot mata utang tadi, mana setoran? Mari. Restoran tas pakai pesan togel. Allah safrudini ampun. Mari bikin bareng sampai. Sabantar ni tu ngana makan nasi tu, ngana colo ding cobe sana. Kalau kita si. Makan nasi colo dan cobe, kong sering kena makan nasi, kena colo dengan apa? Kena tahu ya, Safrudin. Kena ini nih tuh, dulu kalau terdoti pi kita nih tuh, terakan kami dengan Mas Safrudin. Terada. Muka sutara jitu sudah, sama dengan api yang pangka tuh. Malu untuk kesel mama. Si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngundua nih baribut-baribut apa nih dia? Mama dengar dari luar ngundi baribut bahas angka, bahas jitu. Ngundua ini sebenarnya pokok malawang apa, Kak? Ngundua mau pena mantan. Setara kerja, tiap hari pasang togel. Utang kiri kanan, Mama. Ini dia utang negara, lebih banyak dia utang nih. Si Udin ngana ini nih. Saya suka sih percaya saya pengana pengana baru terada rasa tanggung jawab sadiki me terada. Jadi laki-laki tuh harus jadi pekerja keras. Kalau hari ini belum dapat, besok pasang lagi. Mama yang pasang-pasang toge lagi. Lagi deh, Mama. Sama saja. Ampun, terada yang betul. Halo, Alex. Bagaimana? Oi, tadi ada penemu terkeluar, beda tipis saja. Tadi keluar berapa, Kong? Mana kan pasang 32, 23 toh, yang keluar 99, 98. Beda tipis sih. Mana ada waktu ter Alex? Ada bagaimana kong? Tunggu buku apa kak? Biar teknologi terpicah, yang penting ada biar picah kak. 32, 23, dan 99, 98, kok mana bilang beda tipis tuh? Iya beda tipis, mana pin nomor beda, mana pin dompet yang tipis. Bikin apa Udin? Si tadi ada pasang nomor mama, cuma tertembus. Nyala makan tuh anak yang pangka. Kita ini bingung. Kita ini pasang togel dari dulu sampai sekarang. Tak pernah lah tembus-tembus. Jangan-jangan nomor dengan rezeki ini dia menyesuaikan muka kami. Tahu. Assalamualaikum, Udin. Salam, Mama. Hari ini gak sempat pasang, Kak, bolong? Ih, Mama, ya masih pagi, dia ngapa, dia dulu bercerita togel, Kak. Mama ada mimpi. Ya ampun, Mama, itu masih pagi sekali. Kalau tetangga-tetangga dengar, gimana coba? Kan terbagus. Bikin barang sampai... Nah, jadi itu mama pemimpi. Setelah Udin rumah sama pemimpi tadi tuh, ternyata dapat 3 angka. Angka berapa itu? Sabar ya. Ini dia.
Ya, tasono. Malah, malah, malah. Eh, kita ini ngarepe mama mantu eh. Malah, deng. Sudah ngat tenan-tenan di bek. Sadikin nomor itu dia pica. Tapi kita pica di modal dulu eh. Tunggu Udin, kalau nomor pica jangan lupa mama pe bagian nih. Mama mau beli sepatu yang dia pergi bawa pakai behel dan sudah aman cinta ngan tenan-tenan ke bawa. Jangankan yang pakai behel, yang souvenir memang kita beli. Tenang saja. Terlambat sih. Seriusnya terlambat hari ini. Sudah, kok enggak cepat naik sudah. Kita antar ke kantor nih. Hari ini tuh kita sibuk sekali. Ambisi ngurusnya, kita dewan nih, kok sibuk-sibuk. Yuk sudah cepat dengan naik dan enggak bicara banyak. Naik dulu antar ngana nih. Karena hari ini enggak ada terlambat tuh. Ah, kita mau cari tangan mimpi satu. Ah, kalau gitu cepat naik dah. Cepat. Belakang cepat. Jelas tuh. Wih jelas nggak mimpi. Nggak percaya tuh. Oh ya nggak percaya. Kalau nggak mimpi kita pasti percaya. Memang makanya tuh. Iya tuh. Baiknya nabi mah. Apa nggak menuntut? Bagaimana kok cuma 10.000 kucis? Biasanya 20 kong. Kita mimpi tadi harga 10.000 supaya anak tahu. Apa nggak menuntut lagi? Ambil itu. Ingat lagi kita kesinggal lagi. Cuci helm, nggak helm bubu hancur. Bos, Udin punya lagi. Ih, Udin lagi. Ini dia punya tarif pica ini. Akan kita yang pica ini. Lampu mati kak. Bil ini memang setar betul sudah. Yang ini belum tak kasih mantra perlu sedikit. Halo, selamat siang ibu. Ada yang bisa dibantu? Muni mengerti bagaimana kak Muni ini? Kita ini ada penonton drakor. Mau kasih mati lampu tuh. Mau pi tangan bisa teratur tuduh kayak tenjemuran. Ih, kita itu baca cuci pakai mesin cuci. Tiru nasim pakai magicom, kok enggak mati lampu tuh? Mohon maaf ibu, ini bukan dengan orang PLN, ini dengan orang Pelni. Heh, sudah? Mohon yang PLN tuh sama sa, kapal mesti suka datang terlambat. Mohon ini nih, belum kita suruh PLN kasih mati mau lampu di kapal tuh eh? Hei, mau itu lampu mati, kok nih marah orang PLN lapis yang orang Pelni tuh? Harusnya kalau lampu mati, toh? Mau pergi di apotek sana lah beli obat. Siapa tahu kan kepala sakit tuh. Eh, Udin, jangan bikin apa yang muka rokok ke. Mari masuk, mari. Mari cepat sini. Masuk kamar lah, duduk sini. Duduk. Mana setoran, Udin? Sudah, Hani. Karena tenang-tenang sudah. Jadi kena makan apa? Martabak, terambulan, eh? Atau pizza? Atau? Tung kasih fiturin dong, tiga. Astagfirullah, Udin.
Do ini pasti ngasih bapasan togel lagi tuh, Udin. Udin, manusia nganung itu bapasan togel tuh. Dari bensin 1 liter 15 loh. Sampai sekarang 117. Tetap saja, DP hasil tuh nol itu sudah. Farida, rezeki ini tuh Tuhan so atur. Jadi kan tenang-tenang saja. Udin, betul sudah ya nggak bicara Tuhan so atur tuh, sebetul sudah. Tapi manusia nganung ini nih, Tuhan itu makanya so lepas tangan kapa. Mengapa kerja tiap hari kan cuma tidur saja? Itu terhadap kita pemaksud terhadap Hani. Kita tidur untuk cari mimpi. Toh, kita bawa ojek ini untuk cari modal pasang togel itu terhadap. Udin, ya ampun. Udin, kasihan tuh gue hidup nih tuh susah. Ih, jangan bikin tambah susah kau, Udin. Nah, terlihat kita nih, Udin. Ih, kita ini sudah yang matamangan dari nol, Udin. Sampai sekarang aku masih nol saja tuh. Terhadap peningkatan sama sekali, Udin. Setidaknya, kak. 1,1 saja. Bisa, tak ada sama sekali, Udin. Barang ini tuh, Farida, yang penting tuh sabar-sabar saja. Bagus. Oke, kali ini kita sabar nih, Udin. Kita sabar sekali nih, untuk kesekian kalinya, tapi barani sabantar kok Om Alex telepon ngapa nomor tar keluar, Udin. Nah, lihat. Kita ijo ngana kintal situ kabau, Udin. Kintal! Perempuan itu begitu. Belum ada apa-apa, mengamuk. Nanti cari ke nomor supica baru via gigi. Di luar DPDOI so ada baru via transfer. Sih, setelah mata pake penyanyi kok ngundang via Valen nih. Banyak ya later. Ngapa kamu kontak kita, Kucis? Mana berdiam? Mana berdiam? Mana tahu tidak dengan bermain togel? Kan kita dapat mimpi dari mana lagi? Yo, mana dapat mimpi dari kita, tapi mana tahu mana kesempatan mana pelan lagi ini. Yo, togel! Kucis, kita ni togel! Alek kita! Kita ni mana pelan? Kucis, jalan! Yalah, padahal dia itu intel. Budito, atau yang lapor si Farida ini. Farida! Farida! Iya, lu kenapa nih? Bikin apa? Farida, Om Udin dan Alex dapat tangkap di polisi. Iya,
Iya, astaga, mama, Udin nyala siapa tangkap. Astaga, Udin, mana itu tuh mama so feeling sudah. Bikin apa kondek baru rumus nomor begitu, kondek apa nomor telepon polisi tuh. Nomor kong 110 tuh. Tapi nomor Pica terang mama. Pica pengen api dalam muka tuh, bahkan cepat natung liang api lagi di kantor polisi sana. Eh, lu ke dalam, yang anak kabur sudah terang polisi tangkang anak lagi. Langsung kali 10 di Sydney terapi cah Udin.